kamar aku. Sekarang ini kan hari akhir pestaku. Aku udah lama nunggu kamu. Menungguku? Iya, sejak kita ketemu di jalan waktu itu tuh, aku berharap kamu datang ke pestaku ini. Terus aku mau minta maaf sama kamu.
menemukan rumah yang halamannya ditumbuhi pohon emas dan buah emas pangeran. Ya udah, kalau begitu besok pagi kita berangkat, terus kamu bawa ya sepatu yang putri yang tertinggal kemarin. Baik, pangeran. Yang di sana juga milik Nona. Oh, betul sekali. Mari pangeran, ayo masuk. Ma, ma. Kedatangan kami ke sini. Saya mau menanyakan, siapa pemilik sepatu ini? Oh, sepatu itu. Pemiliknya pasti putri saya ini. Kalau percaya, coba aja. Pasti pas deh. Oh iya, itu sepatu aku. Iya. Oh. Apakah ada gadis lain di rumah ini selain kalian berdua? Oh, enggak. Cuma kita berdua yang tinggal di sini. Ya. Iya, di sini tuh ceweknya cuma kita. Mama, coba kamu periksa rumah ini. Barangkali ada perempuan lain selain mereka berdua. Sangat mengenalmu, Putri. Walaupun kamu berpenampilan gembel sekalipun. Mencelakakan Pak Budiman, ayahnya Nurwati, Pak Polisi. Tolong tangkap mereka, Pak.